Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan belajar tentang sirah seorang wanita yang bernama Ummul Fadl. Yang nama aslinya panggilannya adalah Ummul Fadl karena dinisbatkan kepada putranya bernama Fadl. Mm -hmm. Tapi nama lengkap Nama asli beliau adalah Lubabah Al Kubro. Jadi, beliau punya dua saudara, dia punya saudara. Namanya Lubabah juga, mm -hmm. tapi yang beliau ini Lubabah Kubro. Yang saudarinya so adalah Lubabah Al Suhra. Mm -hmm. Jadi, di orang Arab tuh biasa pakai Lubabah Al Suhra, seperti putranya Imam Ali. Uh, ada yang Ali al-Akbar, ya. ada Ali al-Aswar, ya. bahkan ada Ali al-Ausat. Ya. Jadi sampai, jadi al-Akbar paling gede, ya. al-Ausat tengah-tengah, al-Aswar paling kecil. Ya. Jadi orang Arab tuh begitu. Kalau bagi nama nggak ribet. Ya. Jadi melebih kepada makna, ya. bukan kepada gaya. Ya. Jadi dan memang ya, subhanallah Allah ya. Kalau kita ini kadang namanya panjang gitu. Ya, subhanallah. baik. Jadi. Umul Fadl ini memang benar-benar dikelilingi oleh kemuliaan. Kita pernah belajar tentang sirah, tentang seorang wanita mulia bernama Sayyidah Asma. Yang beliau itu adalah merupakan saudari seibu. -se dengan uh, apa saudari seibu, dengan Umul Fadl ini. Dan kita pernah menyebutkan bahwasanya Sayyidah Asma itu diberi banyak kemuliaan oleh Allah. Dan termasuk dikatakan bahwa ibunda dari Sayyidah Asma itu ya itu adalah wanita yang paling diberkahi karena punya menantu tuh hebat-hebat semuanya ya. nah maka umul fadl ini ya saudarinya beliau dari saudari dari saidah asma uh -huh. dan beliau punya saudari uh, ada yang seayah seibu ada yang seibu saja nah umul fadl tuh punya saudari tadi lubabah kub, beliau lubabah kubur ada beliau lubabah uh -huh. Sugra itu adalah adiknya yang adiknya itu dinikahi oleh Uh, walidnya seorang laki bernama Walid yang akhirnya terlahirlah Khalid bin Walid. Ya. Nah, terus setelah itu beliau juga pun saudari dari Sayyidah Maimunah, Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah binti harith yang merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ya. Kan, ya. Yang terakhir ini kalau Rasulullah adalah Sayyidah Maimunah, Jadi ini adalah saudari daripada Ummul Fadl. Belum lagi ya tadi beliau adalah uh, saudari Asma binti Umais yang Asma binti Umais ini dinikahi oleh Sayyidina Ja'far. Dan setelah wafatnya Sayyidina Ja'far dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar as siddiq ya. Jadi setelah ditinggal oleh Sayyidina Abu Bakar as siddiq sampai hanya dinikahi oleh Imam Ali karamallahu ya. Sayyidina Ali radhiyallahu taala Jadi e, dari sisi saudara kemuliaan saudaranya sudah memang luar biasa. Nah, terus Sayyidina Hamzah ada beliau juga punya seorang saudari yang bernama Salma. Itu pun dinikahi oleh Sayyidina Hamzah. Uh -huh. Jadi benar-benar mantunya tuh kelas uh -huh. apa ya? Top ya. Dan tentu tidak akan dilihat ya oleh orang mulia, kecuali memang dalam keluarga beliau tuh memang menunjukkan kemuliaan. Uh -huh. Dan termasuk saudari-saudari beliau tuh itu disanjung oleh Rasulullah shallallahu uh alaihi wasallam. Sampai Nabi sendiri menyebutkan bahwasanya empat wanita bersaudara, yaitu Sayyidah Maimunah, uh -huh. Sayyidah Umul Fadl Saidah Salma dan juga Saidah Asma binti Umis, mereka adalah saudara seibu adalah wanita-wanita mukminah. Dan bahkan ada riwayat mengatakan bahwasanya istri Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam Zainab binti apa? Uh, umul Masakin ya, binti Huzaimah itu katakan termasuk ada mengatakan bahwa beliau itu juga saudara seibu dengan Saidah Umul Fadl ini. Nah, baik saya uh, Sayyidah Umul Fadl ini adalah seorang wanita yang pemberani, dan beliau sendiri dinikahi oleh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Wasallam, Paman Nabi Sayyidina Abbas, Rasulullah Taala ya. Jadi Sayyidina Abbas ini adalah paman Rasulullah yang memang dikenal dengan kemuliaannya. beliau ini adalah orang yang sangat senang apa ya bersodakoh ya, orang yang sangat uh, melindungi tetangga, senang berbagi, lalu senang membantu orang-orang kesusahan. Hmm. Lalu juga sering memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian yang butuh. Lalu juga memberi makan orang yang lapar. Ini adalah ciri khasnya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abbas pun termasuk orang yang memiliki kemuliaan tersebut. Hmm. Dan dari pernikahan dengan Sayyidina Abbas ya, beliau mempunyai beberapa orang putra, pertama bernama Fadl. Makanya dengan itulah beliau dipanggil Umul Fadl. Lalu ada lagi bernama Ubaidullah ada lagi yang bernama Kusam, Ada lagi yang bernama Ma'bad Ada yang bernama Abdurrahman Dan ada yang bernama Ummu Habibah uh -huh. Ya banyak khilafi'ah mengatakan segitu Ada kadang perbedaan biasanya yeah. Yang jelas mereka semua adalah orang-orang hebat Dan paling luar biasanya Adalah putra beliau yang bernama Abdullah bin Abbas Itu uh -huh. ya, nanti akan kita ceritakan di akhir ya uh -huh. nah, Jadi Jadi uh, Ummul Fadl ini termasuk Sayyidah Ummul termasuk wanita yang masuk Islam itu di awal, di awal maksudnya begitu. Setelah Sayyidah Khadijah berarti termasuk Sayyidah Ummul Fadl ini langsung yang ber, cepat beriman, mm -hmm. yang termasuk wanita yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat mengatakan budak yang bercerita bahwasanya ketika Nabi membawa agama Islam. Sehingga abbas ini termasuk orang yang beriman, hanya saja beliau menutupi. Jadi beliau menutupi tidak ditampakkan, karena memang beliau tuh ada banyak hal yang difikirkan, sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan posisi ketika beliau belum beriman, begitu dengan jika orang menganggap beliau belum iman, mm -hmm. artinya akan banyak informasi yang akan bisa beliau dapatkan, yang tujuannya adalah ya untuk menjaga Nabi. Mm -hmm. Uh, tapi memang ada yang mengatakan bahwa memang beliau belum beriman tapi belum menjadi orang yang sangat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang menegaskan kepada orang-orang Ansor saat itu ketika Rasulullah telah bertemu dengan orang Ansor ya itu uh, pada waktu musim Haji untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah lalu akhirnya Rasulullah pun mengirimkan duta Islam ya, yaitu Sayyidah Musa ini nama Musa bin Umar kepada mm -hmm. ke kota Madinah mm -hmm. untuk berdakwah di sana. Mm -hmm. Dan tahun berikutnya ada berapa puluh orang yang datang kepada Rasulullah untuk berbaikat, maka Sayyidina Abbas ikut datang dalam di waktu tersebut mm -hmm. untuk memastikan keamanan keponakannya ini. Artinya beliau tidak ingin e, setelah kop, e, mereka berbaikat kepada Nabi lalu ber, mereka tuh membelot, gitu lah. jadi Sayyidina Abbas itu negesin kepada orang Madinah artinya di saat mereka sudah berbaik kepada Rasulullah itu benar-benar harus dijaga dan ini adalah bentuk cinta dan perhatiannya Sayyidina Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah Sayyidina Abbas masih belum segera ikut karena masih melihat kondisi, artinya beliau pengen melihat apa sih yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Wasallam Sampai akhirnya Ketika terjadi perang Badar Kupro, uh, Abbas Abbasi termasuk orang yang ikut dalam kelompoknya orang-orang kafir, mm -hmm. tapi bukan berarti beliau itu ini apa memerangi Nabi, karena beliau ya mau tidak mau harus seperti itu untuk menutupi uh, kesan bahwasanya beliau itu telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Karena jika mereka mengetahui bahwa Sayyidina Abbas beribad, tentu tidak akan bisa banyak mendapatkan informasi yang bisa dibagikan kepada Rasulullah. Sampai dikatakan ketika Perang Badar itu Sena Abbas tidak memerangi siapapun. Sampai bahkan beliau itu kok kayak orang yang tercengang begitu sampai air matanya menetes ketika melihat peristiwa Perang Badar. Kubro. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang menangkapnya dikwikir karena memang beliau ini paman Nabi tapi kok tega Buk. banget gitu. Sungguh celaka engkau tuh. Engkau paman dari orang paling mulia tapi malah memerangi ponakanmu gitu. Padahal Sayyidina Abbas itu adalah sangat-sangat khawatir dengan kondisi Nabi. Jadi menangis ya bila pada waktu perang itu karena ketakutannya akan keselamatannya Rasulullah. Sehingga bagaimana Muhammad? Apakah dia selamat? Gitu? Apakah dia terbunuh? Tidak. Muhammad selamat. Akhirnya merasa lega di situ. Hanya kan orang belum tahu nih kalau sebenarnya uh, beliau itu tidak ada niat untuk memerangi. Akhirnya beliau ditangkap. Hanya ketika dibawa oleh Rasulullah beliau cerita bahwasanya tadi yang menahan dia itu, menahan beliau itu E, itu bukan bukan sahabat yang membawa kepada Rasulullah. Sebelumnya sudah ada ditahan oleh seseorang karena memang sudah menjadi satu cerita yang diketahui bahwasanya pada perang Badar Kubro itu banyak dari para malaikat yang turun dalam peperangan tersebut sehingga sampai akhirnya kata Rasulullah yang membawa yang menangkap Sayyidina Abbas maksudnya sebab bukan ditangkap Sayyidina Abbas itu dilindungi oleh malaikat. Eh, karena memang Allah tahu siapa orang yang dicinta oleh kekasih oleh kekasihnya dan juga Sayyidina Abbas memang bukan orang yang kafir dengan dengan bengkafir ini tujuan ini adalah satu strategi dari beliau untuk menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga akhirnya e, cuma memang secara di mata orang-orang muslim saat itu Sayyidina Abbas adalah orang yang belum beriman sehingga akhirnya Rasulullah pun tidak akan membongkar ini sehingga akhirnya Sayyidina Abbas pun ditawan bersama orang-orang e, kafir lainnya Kan, tapi subhanallah, cinta Nabi kepada Sayyidina Abbas menjadikan Nabi itu malam, tidak tidur-tidur. Nabi kelihatan mondar-mandir, gitu kan ke orang susah gitu ya. Sampai akhirnya para sahabat itu melihat kegelisahan Rasulullah, bertanya, "Rasulullah, kenapa kau gelisah?" Aku mendengar rintihan pamanku. Mendengar Rasulullah ngomong seperti itu, langsung mereka spontan melepaskan Sayyidina Abbas, artinya tidak diikat. Rupanya waktu itu Sayyidina Abbas ya dengan tawanan lain diikat Jadi mm. Rasulullah berkata seperti itu Menunjukkan perhatiannya kepada pamannya Akhirnya dilepas oleh para sahabat Penghormatan kepada pamannya Rasulullah SAW Baik Itu tentang Sayyidina Abbas Artinya Sayyidah, Sayyidah Lubabah Sayyidah Umul Fadl ini termasuk orang Yang punya peran besar mm. Dalam uh, hidupnya Dalam perjuangannya Sayyidina Abbas dalam membela Rasulullah SAW Sampai ada satu kisah Ya Uh, yang menunjukkan keberaniannya dari keberanian dari Sayidina Fadl ini adalah yang ini menjadi satu catatan besar uh -huh. yang tidak dilupakan sampai saat ini yaitu bagaimana ada seorang budak pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Rofi uh -huh. uh -huh. jadi ada budaknya Ibnu Abbas yang bernama Ikrimah ya beliau itu menceritakan bahwasanya melihat Abu Rofi ini uh -huh. pernah satu hari beliau ini adalah orang fakir orang lemah kerjaannya tuh hanya kayak membuat apa ya geribah atau apa ini kita kerjaan kasar begitu mm -hmm. satu hari Abu Rafi itu bercerita ketika aku ya benar benar menceritakan juga Abu Rafi ini memang dulu pernah menjadi pelayannya uh, Sina Abbas juga bersama dengan Ikrimah tadi jadi ik, beliau Abu Rafi itu bercerita kepada Ikrimah mm -hmm. nah akhirnya cerita ini sampailah jadi waktu beliau masih menjadi pembantu berlayannya Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muthalib ini gitu ya. Itu beliau Abu Rafi ini merupakan saksi bahwasanya seluruh anggota keluarga itu telah memeluk agama Islam. Hanya saja ditutupi. Mm -hmm. Karena memang yaitu tadi tidak ingin ribut dengan orang-orang kafir Quraisy dan ingin menjaga eh, karena memang Sayyidina Abbas ini adalah orang yang kaya dan memang harta beliau itu dipegang banyak berurusan dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi masalah pinjaman, hutang piutang eh, uh, apa ya kayak penitipan dan sebagainya sehingga beliau merasa ini ada tanggung jawab besar di dalam diri beliau berkaitan dengan hartanya orang-orang Quraisy makanya menjadikan beliau itu tidak serta merta uh, terang-terangan memeluk agama Islam pun itu juga tujuannya adalah untuk bisa menjadi mata-matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dikatakan Abu Lahab ini tidak mengikuti perang Badar. Karena memang Abu Lahab itu pengecut Memang paman Nabi juga Tapi memang ya subhanallah Di antara orang-orang baik itu ya subhanallah kadang diuji seperti itu ya. Abu Lahab ini gak, 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 mau ikut perang badar karena sebenarnya dia pun merasa takut. Dia merasa takut dan sebenarnya dia sendiri itu ada ada apa ya ada keyakinan juga akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanya tadi ada kepentingan ya kepentingan duniawi ada kesombongan takut nanti direndahkan oleh Rasul menjadikan batu tidak mau beriman takut nanti ketika mengikuti Nabi pangkatnya itu rendah begitulah nah sampai akhirnya gitu ya Abu Lahab itu walaupun nggak ikut perang Badar tapi tetap dia tuh khawatir banget Dia menunggu kabar sampai ternyata ter terdengar kabar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mengalami e e apa mengalami kekalahan dia dapat berita kekalahannya orang kafir Quraisy pada perang Badar. Dan itu menjadikan dia tuh sangat terpukul, sangat ah, pokoknya merasa murung terpukul, gelisah sampai akhirnya ketika dia sedang duduk di dekat dengan sumur zam-zam tadi, di situ ada Abu Rafi itu sedang membuat wadah air gitu ya, dan kebetulan waktu itu Umul Fadl ini itu duduknya tidak jauh dari tempatnya Abu Rafi duduk. Lalu setelah itu dan waktu itu Umul Fadl tuh lagi senang banget dengan Abu Rafi itu juga termasuk senang banget karena dengar kabar berita kemenangannya Rasulullah. Nah, sedang duduk seperti itu Abu Lahab tiba-tiba e, datang Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tiba-tiba datang, orang-orang berkata Abu Sufyan datang. Akhirnya Abu Lahab tuh mendengar berita Abu Sufyan datang cepat dipanggil. Panggil kan, gitu kan lalu bertanya, "Apa yang terjadi? Coba kamu ceritakan yang benar. Masa sih kita tuh kalah gitu lah." Jadi kayaknya Abu Lahab tuh gak pengen percaya kalau orang-orang kafir Quraisy saat itu mengalami kekalahan dalam perang Badar. Hanya suruh cerita, akhirnya beliau Abu Sufyan tuh bercerita karena mau waktu itu Abu Sufyan juga masih belum belum agama Islam ya. Uh, dia cerita demi Allah, kami tuh benar-benar apa ya mengalami pokoknya kejadian perang Badar tuh menjadi suatu hal yang sangat-sangat gak masuk banyak tidak masuk di akal jadi ketika kami bentrok dengan musuh tuh kayak kayak kami tuh menyodorkan leher kami untuk ditebas oleh mereka. Karena memang banyak sekali kejadian gitu ya. Ada orang kafir Quraisy tuh tiba-tiba lehernya tertebas tapi nggak ada yang nebas. Jadi sampai dikatakan sahabat tuh aku belum nebas, lehernya musuh tuh sudah sudah putus dulu gitu loh. Jadi memang pada waktu itu banyak dibantu oleh uh, memang malaikat diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemenangan dalam umat Islam saat itu. Uh, karena ini adalah doa dari Rasulullah SAW. Ingin, ya Allah kalau ini sampai kalah ini akan direndahkan agamamu. Dan gitu. Akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demi Allah sebenarnya aku tuh tidak kecewa. Maksudnya beliau tuh sebenarnya sudah merasa yakin dengan kekuatan pasukannya. Hanya saja begitu sampai di tempat tuh banyak tidak terduga. Karena kan yang didengar kabar adalah orang Muslim saat itu hanya sedikit. 300 dengan mereka adalah 1000 Jumlah yang sangat banyak Hanya saja begitu sampai di sana ditampakkan oleh Allah Di matanya orang-orang kafir Quresh Seakan-akan jumlah orang muslim itu banyak Karena tiba-tiba datang pasukan berkuda hitam Yang berkuda hitam yang mereka menggunakan pakaian yang putih-putih seperti itu Lalu ikut berperang bersama orang-orang muslim Sehingga mereka menerjang Pokoknya bisa diminahan Kami itu benar-benar kewalahan Abu Sufyan bercerita seperti itu nah Abu Rafi ini tadi kan ada di dekatnya tempatnya beli mereka duduk gitu loh mendengar cerita dari Abu Sufyan spontan dia Di spontan berkata demi Allah itu adalah para malaikat jadi Abu Rafi lalu berkata seperti demi Allah itu adalah para malaikat Abu Lahab yang mendengar ucapan tersebut marah Abu Rafi yang saat itu ditarik badannya, lalu ditempeleng lalu dipukuli ya didolimi seperti itu sehingga akhirnya dah Ummul Fadl yang ada di dekatnya Abu Rafi, Gak terima. Ini nih budaknya Ab Abbas gitu, pembantunya Abbas. Uh -huh. Akhirnya beliau mengambil kayu lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Dipukulkan kepalanya Abu Lahab tuh sampai berdarah, lalu dia berkata, "Demi Allah, sungguh engkau tuh uh, sungguh engkau tuh ber beraninya engkau memukul orang, memukul seorang budak di saat tidak ada tuannya." Uh -huh. Jadi ini sebenarnya kayak mem memukuli budak orang lain tuh adalah penghinaan kalau dalam Uh, tradisi orang-orang Arab. Jadi nggak mm. boleh ada orang dolim kepada seorang budak kecuali memang diri memang disetujui oleh tuannya. Mm. Jika enggak, itu sama kayak merusak harkat martabatnya. Mm. Ya ibarat karena buddha itu kan kayak barang. Mm. Ya kayak kalau misalnya, uh, nah dia misalnya umi punya mm. punya barang, punya lemari misalnya, mm. langsung rusakin mm. lemari kan umi marah kan hmm. kalau nggak ini nah kecuali hmm. memang suruh rusakin rusakin gitu. Hmm. Jadi seperti itulah gambaran budak jadi kayak terhina banget kalau sampai ada seorang budak dipukuli oleh orang tuan uh, oleh orang lain. Hmm. Ah ya jadi tanpa sepengetahuan dari si tuannya. Hmm. E, karena waktu itu Abu Lahab kalap gitu loh. Dia sakit hati banget gitu loh dengar berita cerita itu sakit hati pelampiasan marahnya adalah Abu Rafi. Hmm. Sehingga dipukul oleh Sayyidah Sayyidah Lubabah Sayyidah Mul ini hmm. akhirnya sampai berdarah dan dikatakan tidak lama dari peristiwa pemukulan tersebut ya, tujuh hari dikatakan itu e, Abu Lahab ini mm, mengalami sakit ya. Jadi lukanya itu kok nggak sembuh dan akhirnya kayak ngerempet kemana-mana uh -huh. sampai busuk semua badannya itu sampai ke kulit-kulitnya itu kayak melepuh semuanya uh -huh. ya dari mulai dari mulai dipukul tersebut ya sampai orang-orang mer tuh merasa takut. Bahkan ketika dalam kondisi sakit seperti itu tuh malah dijauhi. Abu Lahab tuh gak ada orang mendekat karena bagi mereka penyakit penyakit kulit begitu tuh memang menakutkan. Nah sampai meninggal itu gak ada yang mengurus. Tidak ada yang mengurus jenazahnya Abu Lahab sampai dibiarkan begitu saja. Bahkan sampai anak-anaknya pun tidak mengurus. Tidak mau mengurusi jenazahnya Abu Lahab. Jadi dibiarkan membusuk sampai tiga hari. Sehingga sampai ada seorang Quraisy yang saat itu melihat kondisi tersebut ya e, marah kepada keluarganya, mm -hmm. kepada anaknya sungguh celaka kalian, betapa tidak malunya kalian membiarkan ayah kalian tuh membusuk seperti itu. mereka mm -hmm. mereka mengatakan, ya kami takut, nah, itu penyakit kulit nanti menular gitu. Mm -hmm. Akhirnya ya sudah sini kalian urus jenazah ayah kalian, aku akan membantu ya. Akhirnya dibantu, bahkan dikatakan tidak dimandikan ya, tidak mm -hmm. dimandikan ya, sudah pokoknya diurus seperti penting cepat dikubur bahkan tidak dikuburkan. Jadi kayak dibawa di... Di satu tempat apa kayak ditaruh di tempat apa gitu terus dilempari batu kayak sampai tertimbun dengan batu mm -hmm. jadi mau sudah direndahkan oleh Allah sebelum nanti di akhirat ya. baik. baik kita akan beriksa sejenak ya Umi ya. kita akan beriksa sejenak sahabat ya untuk sahabatku tetap stay bersama kami karena insya Allah setelah ini uh, kita akan lanjutkan sirah dari Sayyidah Lubabah umur Fadl ini setelah beliau hijrah ke Madinah memang termasuk orang yang deket dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi sampai Uh, satu hari dikatakan Sayyidah Umul Fadl ini pernah bermimpi bahwasanya ada bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW itu yang masuk ke dalam rumahnya. Uh -huh. Saat itu beliau pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa makna dari dari mimpi ini? Uh -huh. nah, hanya dijawab oleh Nabi bahwasanya nanti beliau akan menyusui putra dari Sayyidah Fatimah. Berbarengan dengan putra yang saat itu disusui oleh Sayyidah Umul Fadl. Uh -huh. Sehingga akhirnya benar The Sayyidah Fatimah melahirkan putra Sayyidina Husain. Ya. Bahkan yang mengatakan bahwa beliau itu menyusui Sayyidina Hasan dan Husain. Uh -huh. Jadi ada mengatakan yang mengatakan pun disusui adalah Sayyidina Hussein saja, tapi bahkan ada yang mengatakan Sayyidina Hasan dan juga Hussein pun disusui oleh Sayyidina Umul Fadl uh -huh. Sampai akhirnya uh, satu hari pernah gitu ya Rasulullah uh -huh. uh, apa Sayyidina, Sayyidina Husain itu setelah disusui oleh Sayyidina Umul Fadl dibawa kepada Nabi. Uh -huh. Lalu setelah itu kan Nabi memang paling sayang dengan cucu-cucu beliau digendong oleh Rasulullah eh ternyata malah saya husain itu kencing uh -huh. di pangkuannya rasulullah sehingga saya umul fadl reflek gitu uh -huh. Ngelihat saya husain itu kencing dicubit <laughs> dicubit akhirnya saya husain nangis gitu kan akhirnya rasulullah ketika itu mengatakan ya umul fadl uh -huh. takut ada ini waladi, engkau kamu tuh telah menyakiti tuh dengan lewat cucuku maksudnya engkau menyakiti cucuku tuh menyakiti aku kata nabi <laughs> dan uh, Kiti di, katanya dia dan kamu tuh, kamu tuh telah membuat cucuku tuh menangis gitu. Anakku, Nabi gak menyebut cucu ya, Nabi uh -huh. menyebut wala di anak. Uh -huh. Anakku menangis. Dan Nabi tuh gak suka gitu loh, gak mau kalau melihat Sayyidina Hasan Husain nangis tuh Nabi tuh sedih. Uh -huh. Makanya subhanallah. Kita kadang kebayang Nabi ngelihat beliau hanya nangis-nangis. Bukan nangis yang menyakitkan ya. Nangisnya bayi itu kan wajar. Itu saja Nabi sedih. Uh -huh. Kebayang kok ada orang yang tega berbuat zalim kepada cucu Rasulullah dengan membunuh Imam Hasan dengan diracun, ada juga dengan membunuh, memenggal lehernya Imam Hussein uh -huh. Mana iman mereka? Mana mahabbah mereka kepada Nabi Muhammad S.A.W wasallam? Uh -huh. Sungguh celaka mereka. artinya orang yang sangat-sangat celaka itu kok bisa menyakiti Rasulullah di sesuatu yang di orang yang disayang dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang ibaratnya nabi itu sayangnya tuh benar bener ditampakkan, bahkan nabi itu senang-senang mencium cucunya. Itu ya, makanya subhanallah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya. Nah, setelah itu, ya, termasuk ya mencintai zuriat Nabi ini adalah keturunannya dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ini termasuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya sungguh celaka kalau ada orang yang membenci keturunannya Nabi apakah itu Sayyidina Hasan Husain ataupun keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain hmm. maka ini memang orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini ya itu termasuk keutamaannya Sayyidina Umul Fadl, Sayyidah Umul Fadl itu menyusui cucu Rasulullah Dan termasuk lagi, beliau ini adalah orang yang bijak Orang yang bijak pada satu hari ketika di haji wada Di haji terakhir bersama Rasulullah SAW Saat itu, orang-orang itu bertanya, itu salun Mereka bertanya, Rasulullah ini hari ini lagi puasa enggak? Karena kan apa yang dilakukan oleh Nabi itu akan diikuti oleh para sahabat Sehingga mereka tuh bingung Mau nanya, nggak enak karena bertanya masalah puasa dianggap sebagai fudul nggak boleh kan kita apakah kamu puasa mm -hmm. itu tuh hal-hal itu nggak, bisa, nggak usah ditanyain. Yeah. Nah jadi akhirnya mereka tuh gimana caranya ini untuk untuk mengetahui Rasulullah tuh lagi puasa atau tidak. nah Umu Fadl itu, umul Fadl itu saya umul Fadl tuh mendengar ributnya orang-orang akan hal tersebut mm -hmm. sehingga akhirnya beliau tuh punya cara bagaimana cara untuk mengetahui Rasulullah puasa atau tidak karena nanti akan ditiru oleh para sahabat. Yeah. Saya umul Fadl datang kepada Nabi dengan membawa susu. Ya. dengan membawa susu lalu diberikan kepada Rasulullah langsung dan langsung saat itu Rasulullah diminum sehingga akhirnya para sahabat oh ternyata Rasulullah nggak puasa gitu ya. nah itu ke termasuk kecerdasannya dari Sayyidina Umbul Fodal ya. karena memang bertanya puasa nggak pantas ya. maka solusinya yaitu menunjuk ya. memberikan makanan ya. lalu untuk di diikuti nanti oleh para sahabat apakah Rasulullah berpuasa atau tidak ya. nah dan pernah suatu hari ketika Sayyidina Umbul Fadl itu lagi lewat Rasulullah saat itu sedang duduk tiba-tiba Rasulullah itu memanggil Lalu berkata, ya abal ya umul fadl ya umul fadl, engkau tuh akan diberi oleh Allah seorang anak laki-laki. Mm -hmm. Jadi, uh, engkau akan diberi seorang anak laki-laki, akhirnya, saya umul fadl itu merasa senang sekali. Dan lalu saya rasulullah berkata, dan nanti jika telah lahir ya, jika telah lahir bawalah dia kepadaku. Sehingga setelah akhirnya benar, kalau umul fadl akhirnya hamil. Lalu, uh, setelah melahirkan, anak yang dilahirkannya itu dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Abdullah, dan lalu ditahnik oleh Rasulullah dengan air liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi sampai mengatakan, uh, "Bawalah dia, apa Abil khulafa Jadi, diambil oleh Rasulullah itu dikasih julukan Abil khulafa uh, artinya nanti dari keturunannya anak-anak dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas ini hmm. ini nanti akan menjadi orang-orang besar orang-orang akan menjadi pemimpin umat nah dan juga bukan hanya itu saja gitu ya bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa engkau akan mendapatinya sebagai orang yang cerdas artinya dikasih isyarat bahwa Sayyidina Abbas ini akan menjadi orang yang hebat sehingga makanya Subhanallah Sayyidina Ab, Abdullah Ibn Abbas ini uh -huh. termasuk disebut sebagai Habrul Ummah Habrul Ummah itu adalah orang yang memang alim gitu ya, ulamaknya umat uh -huh. Jadi orang yang alim di, di antara umat itu maka disebut Habrul Ummah Itu adalah julukan daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Dan juga bukan hanya Habrul Ummah, ya, julukan beliau itu bukan hanya Habrul Ummah Tapi terjemahan di Al-Quran disebut terjemahan Al-Quran artinya orang yang sangat memahami tentang Al-Quran orang yang hafal Al-Quran dan paham akan makna-makna yang ada di dalamnya jadi ini kelebihan yang luar biasa dan memang Allah ya Allah diberikan kecerdasan yang sangat kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas sehingga memang beliau akhirnya menjadi e, menjadi orang yang sangat alim ya dan juga termasuk ini buah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mufakihu fitdin wa alimut ta'wil Ya Allah, pahamkan dia kepada urusan agama dan pahamkan dia kepada ta'wilat ini dalam menafsiri Al-Quran dan memahami Al-Quran. Hmm. Sehingga memang Sayyidina Abdullah bin Abbas benar-benar menjadi rujukan umat saat itu dalam segala permasalahan ilmu. Sampai dikatakan setelah beliau dewasa, setelah beliau sudah mulai berdakwah, setiap harinya, rumah beliau itu tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin mencari ilmu kepada beliau. Hmm. Dan tidak ada orang masuk ke rumah beliau kecuali akan mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan. Hmm. Karena tidak ada satu pun yang ditanya oleh orang kecuali beliau itu bisa menjawabnya dengan sangat luar biasa. Hmm. Sehingga setiap hari ada orang bertanya tentang tafsir, ada orang bertanya tentang waris, ada orang setiap hari seperti itu di rumah beliau. Itulah Allah keberkahan daripada ayahanda dan ibunda yang luar biasa. Hmm. Akhirnya pun melahirkan anak yang sangat... Istimewa, ya, Makanya subhanallah, para ibunda yang dimuliakan, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hmm. artinya lakukan kebaikan. Jadilah orang yang bisa membela agamanya Rasulullah. Kenapa? Karena memang mungkin buahnya, mungkin kita ada di antara kita ingin jadi pembela agama Rasulullah, tapi saya belum bisa apa-apa. Saya ini bodoh dan sebagainya, nggak usah minder. Mungkin kita, ketika kita membela agama Nabi dengan apa yang kita punya, misalnya kita dengan tenaga, dengan uang atau dengan ide atau punya, apa saja kita, yang kita mampu maka diniatkan kata, kebaikan kita ini Allah melihat gitalah. mungkin saat ini kita belum menjadi orang yang alim, mengerti ilmu agama benar-benar faham dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tapi pun ternyata buahnya itu bisa datang kepada anak-anak kita, bisa saja ternyata seorang ibu yang mungkin sepertinya adalah orang yang lemah secara pikiran tapi ternyata eh, Diberi keturunan seorang alim Kenapa? Karena sambung hatinya ibundanya Dengan dengan Rasulullah SAW Baik ya Jadi uh, inilah adalah tentang Sayyidah Ummul Fadl Memang banyak sekali sebenarnya cerita tentang beliau Tapi ini adalah garis besar tentang sejarah beliau Dan akhirnya setelah wafatnya Rasulullah SAW Sayyidah Ummul Fadl ini adalah orang yang termasuk Sangat merasakan kesedihan ya Sangat merasakan kesedihan Akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diceritakan pada tahun berapa akhirnya beliau wafat yang jelas beliau wafat setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman yang memang mengetahui pangkatnya Umul Fadl di hadapannya uh, di hadapannya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang akan menghormati siapapun orang-orang yang memang dihormati atau dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Umbul Fadl sendiri memang menjadi orang yang ya dianggap gitu ya dianggap artinya di sangat, sangat dimuliakan di kalangan para sahabat karena kekerabatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya beliau meninggal uh, tidak disebutkan kapan ya tidak disebutkan kapan uh, yang jelas beliau wafat dalam keadaan luar biasa dalam keadaan beliau uh, menjadi orang yang yang sampai saat ini kita kenal kita kenang menjadi orang yang berani yang akan membela Rasulullah SAW dan akan selalu menjadi orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di tempat mulia dan semoga kita semua akan dikumpulkan kelak bersama beliau bersama Rasul dan juga bersama Rasulullah SAW dalam kemuliaan di dunia kita sambung dan mereka dan di akhirat nanti kita berkumpul bersama mereka di surga amin ya rabbal alamin